Tahun Gagap Pagaralam Plus Channel memperingati Hari Batik Nasional, SMA Negeri 3 Kota Pagaralam menggelar kegiatan membatik massal di lingkungan sekolah. Ini beritanya. Sebanyak 150 siswa kelas 12 IPA dan IPS SMA Negeri 3 Pagaralam memegang canting lalu menggoreskan tinta membentuk gambar khas Besma yang kerap terukir di rumah tatahan. Motif itu berbentuk lingkaran disebut mandale dan pucuk hubung menggambarkan tunas bambu, ujar Kepala SMA Negeri 3 Pagaralam, Nahrudin. Pami Putra Baroka, Pagaralam Post Channel.